Oke teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Dadang Games dan selamat datang kembali juga di walkthrough Harvest Moon Hero of Lavelli part 69 ya, nama yang bagus kalau nggak salah, kalau nggak salah ya kita di good number gitu, nomor yang bagus 69. Ding teng ding ding teng ding. Dan ya maafin gue ya teman-teman kalau gue rada-rada lupa karena udah hampir sebulan pak nggak rekaman. Harvest Moon ya terutama ya. Kalau rekaman secara keseluruhan sih 2 minggu kak, kalau nggak salah gue libur. Karena jujur teman-teman males guanya, PC gue terlalu kentang gitu. Bosen mainnya ini mulu. Tapi ya apa daya teman-teman. Kita lagi pandemi lagi seret gitu ya. Nyari kerjaan lagi susah. Gue juga nyari kerja kena hoax mulu anjir. Gila udah jauh-jauh. Alamatnya bener, tempat yang mau gue lamar nggak ada, sialan. Jadi curhat di awal-awal menit ini ya. Riraring rareng gitu teman-teman, kira-kira kenapa gue males gitu ya. Rada-rada males lebih tepatnya rekaman. Karena ya gitulah. Pengen upgrade VGA tapi belum ada pemasukan gitu teman-teman. Jadi ya mohon maaf mungkin kedepannya gue ya nggak terlalu sering rekam video ya teman-teman. Tergantung juga sih. Gue sibuk bantu emak gue ya. Deng taring tirareng. Oke chicken feed. Teng ting teng ting tong teng. Aduh gatel sial. Deng teng teng VGA GTX 750 Ti yang tadinya 700 ribuan teman-teman. Jadi 1.500.000, dua kali lipat bodoh lah. Gara-gara ini overrated gitu loh. Orang-orang apa-apa chestplank gitu. Jadinya ya begitu overrated. Teng 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 dipuja secara berlebihan. Istilahnya gitu teman-teman. Ding teng 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 teng. Tapi ya sekarang sih di pasaran kalau gue lihat ya yang paling worth it itu ya GTX 950 ya teman-teman. Sekitaran 17.700 atau ya mepet-mepet ke 2 juta lah. Tapi setidaknya kan lebih tinggi daripada GTX 750 Ti. Gitu teman-teman. Dulu cuma 900 sih harganya. Gila. Tapi ya ada juga yang ngebikin ini GTX 750 Ti naik lagi gara-gara ini ada brand satu, jangan disebut lah ya, ini ngeluarin produk baru buat GTX 750 Ti dia. Kalau gua jadi dia sih ya mending ngeluarin GTX 950 gitu loh. Kenapa harus 750 Ti gitu, kenapa nggak 950 aja gitu dikeluarin biar orang tuh bisa main mid game gitu teman-teman. Kalau 750 Ti kan terlalu low gitu ya. Tapi ya apa daya gitu teman-teman. Gua aja make GeForce ini ya 210. Sebenarnya ini spek bukan buat ngegame gitu loh. Buat ini aja display doang. Buat munculin di layar ya. Apa nonton YouTube ini aja 1080 atau 4 atau berapa ya? 1080 kalau nggak salah ya. Ngelag. 1080 di YouTube ya teman-teman ya. Ngelag bodoh. Ngelag bodoh lah. Kenyang. Teroret. Itulah minusnya PC kentang, super kentang ya. Apalagi tahun 2022. Aduh, 3 hari lagi. 2 hari lagi mungkin ya. Ini gua rekaman tanggal 30, teman-teman. Mungkin ini apa? Gua upload di tanggal 31-nya ya supaya menemani malam tahun baru kalian, video dari gua. Dan ya, resolusi gua tetap sama seperti tahun lalu, punya pekerjaan yang dibayar. Yang dibayar ya, teman-teman ya. Kalau kerjaan doang banyak. Nyari kerjaan juga udah ini udah kerjaan gitu.
Kayak temen gue ditanya, kerjaan lu apa? Nyari kerja. Goblok. Tapi bener, dia ngeluarin tenaga, waktunya dibuang-buang, korban waktu, berkorban tenaga, sama aja kan pada dasarnya. Kerjaannya ya nyari kerja gitu, teman-teman. Jadi ya, resolusi gue sama tahun lalu sama gitu loh, mencari pekerjaan yang dibayar gitu, teman-teman. Susah sih, gue cuma lulusan SMK, teman-teman, nggak kuliah gue. Gimana mau kuliah, duitnya nggak ada. Yang ada kuliah lagi. Tapi kalau kuliah terlalu kecil badan gue. Gue ini pendek, teman-teman, sebenarnya. Cuman 155 cm gue, anjir. Buset, susah banget. 155 cm di zaman ini ya. Minimal 165, gila. Gue kurang 10 cm, anjir. Susahnya minta ampun di zaman sekarang, teman-teman. Makanya gue kadang berpikir gitu loh, nanti kalau gue punya anak, berarti anak gue gak boleh pendek, anjir. Tapi kalau takdir dia pendek, mau gimana coba? Bingung kan? Tapi itulah ironi hidup, teman-teman. Orang-orang teriak-teriak keadilan, pretlah. Gue aja yang pendek gak dapat tempat kerjaan, anjing, gara-gara pendek, bangsat. Net, tereret. Oke. Nedet, terorototet, gitu, teman-teman. Sedikit curhat di awal-awal video ya, kenapa gue itu sebenarnya salah satu alasan gue lama gak rekaman sih. Terorot, jadi ya pas luang doang gue rekamannya, teman-teman. Ini lagi luang kebetulan, lagi luang dan pas tahun baru momennya, begitu. Nedet, terorot. Gue sekarang mau main PCSX2 aja udah gak bisa nih di PC ini nih. Entah apa yang ini, gak tahu lagi, gue udah gak paham. Drivernya rusak kah, atau Windowsnya kah? Mungkin karena Windowsnya ini ya, banyaknya. Mungkin karena itu ya, teman-teman ya. Teng, teng, teng. Tapi daripada beli Windows, mending upgrade VGA gitu loh, zaman-zaman sekarang gitu loh. Teng, teng, tarareng, tarareng. Dan ya, Rune Factory satunya ya kapan-kapan ya, teman-teman ya, karena udah terlalu sering, bosen juga gua. Suikoden nih yang mau gua tamatin ini ya. Ketunda-tunda mulu. Ini Harvest Moon udah hampir 3 tahun ya, teman-teman ya. Belum tamat-tamat. Awal-awal bikin itu tahun kemarin atau tahun kemarinnya lagi, lupa gua. Dedet. Kita libur nambang dulu lah ya. Masih ada ini nih. 2 biji lagi rare metal. Kita cepetin aja ya, teman-teman. Yo, marai, marai, marai. Ntar dulu, udah berapa menit nih? Cek dulu lah daripada random. Kadang-kadang random OBS-nya gitu. Entah OBS-nya, entah PC-nya terlalu kentang, entahlah. Tapi bisa jadi dua-duanya gitu. Udah OBS-nya random, PC-nya kentang pula. Dan by the way, RAM PC gue ini cuma 1 keping ya, teman-teman, 4 GB. Yang satu slot satunya lagi rusak katanya, kata teman gue. Dan gue coba, bener. Bener-bener rusak maksud gue gitu. Bodoh lah. Nah, rare metal. Deng. 28 menit ya, tapi enak banget kalau hujan ya, teman-teman ya. Kalau hujan enak sekali. Dereng, dereng, dereng. Enak banget tinggal jalan-jalan. Gak usah nambang lah, males gua. Lagi gak mood. Sebenarnya tahu nggak teman-teman dilema gua? Kalian semua tahu nggak dilema gua? Mau gua drop, tapi udah spring 17 gitu loh, bentar lagi tamat. Tinggal 3 bulan lagi, lama sih. 3 bulan game ya. Dan kalian sadar gak sih, teman-teman, sebenarnya gua rekaman ini hari Kamis loh. Padahal Kamis baru kemarin perasaan. Udah malam Jumat lagi ya. Besok udah Jumat lagi maksudnya. Padahal baru minggu kemarin Jumat gitu. Gua sama ibu gua gitu terus. Gila ya, udah Jumat lagi ya, padahal baru kemarin Jumatan. Baru kemarin malam Minggu. Ini udah malam Minggu lagi mau.
bentar lagi malam minggu lagi. Gila, time skip parah sih pandemi ini teman-teman. Apa susah, cari kerja susah. Ya sekarang misal kayak gue ya, gue ini lulusan 2019, 2 tahun nganggur teman-teman. Gue mau nyari pengalaman, yang dicari perusahaan atau tempat kerja gue yang udah pengalaman. Ya gue pengen kerja buat nyari pengalaman, tapi yang punya tempat pengen yang udah pengalaman. Ya gimana gitu loh. Padahal gue nyari kerja buat cari pengalaman gitu loh. Susah teman-teman di negeri ini ya. Banyak yang harus dibenahin gitu. Aduh, gue kadang pengen nangis gitu. Tapi ngapain nangis juga gitu. Gak ada yang nolong juga gitu teman-teman. Teneng, tarareng, tineng, tenet, net. Kita ambil green herb. Iya ya, di part yang lalu kita joget sama Pak Ronald ya. Gila, langsung kenangan buruk sial. Jadi kenangan buruk gitu loh. Kenapa harus joget sama Anda, hei Pak Ronald? Nanti dulu, request ada nggak? Request nggak ada. Gadus doang. Gadus PA. Nih, mana gold breadfruit? Jadi jeruk ya, gold breadfruit. Teng ting, teng ting, teng ting tong teng. Ya langsung tidur aja lah, gak usah banyak ngecot. Kita lihat dulu teman-teman kesini. Kita lihat, 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 lihat. Apaan? Oplen fosil. Ya ini mah mainstream semua ya. Robot gagak. Lah robot mallnya gak ada. Apa emang gak bisa mall? Mall itu terlalu gede mungkin ya. Tikus tanah ya, robot tikus tanah. Apaan ya lawan ini lagi ya, mecha event, mecha, mecha atau mecha, mecha mungkin ya. Dah tidur aja lah, tidur saja, nanti dulu deng. Karakter profile Louis kasih nggak? Kasih berarti. Kek Walas, Kek Walas udah enggak, tadi gua kasih ya goblok. Oke, Woody udah enggak, berarti satu keluarga. Joe, Kurt, Gwen sama Kek Woody nggak usah. Gak usah kita kasih, tanya-tanya aja. Tim udah gak usah. Bob, Bob kasih. Parsley kasih. Pak Ronald gak usah, skip. Nek Marta udah gak usah, berarti sekeluarga udah gak usah. Ini Pak Cesta udah gak usah juga. Sebenarnya tinggal Pak Rudolf dong ya, dikasih dong, kasih-kasih ya. Gila Pak Rudolf kelewat dong sama gua tadi. Tiga, alis tiga ya, harus goddess. Empat. Adalah ponta satu. Yuk, go to bed without saving. Kita save state dulu. Kalau nggak salah F2. Eh, sini aja lah. Eh, save state situ. Tank, siapa tahu random kan PC-nya. Kadang-kadang PC gua random gitu. Ting, terereng, teng, teng, telor. Langsung datang nih si kampret tuh kan. Kita keluarin dulu, kita bel dulu. Daripada gua ngangkatin ayam satu-satu temen-temen, lebih baik pakai bel. Ayam 6 biji gila. Di dalam sempit begitu lagi. Kadang-kadang mencet X buat ngambil telur, malah ayamnya yang keangkat gitu loh. Yo. Teng 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 tong ting ting tong teng ting tong. Ah, dan ya mungkin ntar ya kapan-kapan gue main iseng aja lah, main ini Yu-Gi-Oh yang Arc 5 aja ya teman-teman ya, Tag Force spesial sebelum ke Tag Force 4 ya. Karena Tag Arc 5 itu enaknya tinggal kita cheat kartu semua unlock, banyak banget kartunya, lebih lengkap dari seri Tag Force yang lain ya. Ya iyalah, keluar Tag Force terbaru kan, kalau nggak salah ya Arc 5 itu tahun 2015 atau 14 nggak tahu. Tapi ya gitu, versi internasionalnya tidak pernah ada, adanya cuma versi Jepang yang di patch Inggris gitu. Gitu teman-teman. Ah iya, nggak punya ini ya, tabungan adanya di sini. Deng, Voda,
Aduh, gak bisa emas ya kalau di dalam kandang. Yo. Gitu mulu ya. Susu L. Gitu teman-teman kira-kira ya. Dan ya sedikit balik lagi curhat gitu. Susah gitu loh. Kenapa ya susah nyari kerja teh gitu. Enggak susah sih nyari kerja mah. Nyari kerja yang dibayar maksud gua susah banget gitu loh. Padahal cita-cita, padahal impian gue itu sederhana aja, pengen punya duit, upgrade PC selesai. Gak usah upgrade PC yang gimana gitu, jadi master race kagak, jadi mid aja gitu. VGA-nya seri 9 gitu. Gak usah sampai 980 ya, 950 60 juga udah cukup gitu, teman-teman. Gitu aja kok ya susah gitu loh. Gue kadang berpikir gitu loh, zaman sekarang aja udah susah ya, gimana tahun 2030, 2040 kedepannya ya teman-teman ya. Gue udah tua lagi zaman itu pasti. Lebih edan lagi dari sekarang mungkin. Yuk kita kesini. Thursday itu Kamis kalau nggak salah ya. Kesinilah. Capek ya nggak pakai kuda, lama jadinya perjalanannya. Perjalanan ini kok jadi ke situ lagunya. Terorengan. Dan ya teman-teman, emulator PS2 di Android jauh lebih bagus daripada di PC kentang ya. PC gua kan prosesornya sih not bad gitu ya, i5 generasi 3. Ya udah ketinggalan zaman sih untuk zaman sekarang, tapi ya masih bisa lah. Yang terlalu jelek itu VGA-nya teman-teman. VGA-nya masih GeForce 2010, terlalu bapuk gitu loh. Kalau VGA-nya 750 Ti mungkin yang sedikit ngangkat bisa main PS2 lah kita teman-teman. Mungkin game yang gua mainin Bakugan mungkin ya, Captain Tsubasa, tapi ya apa daya gitu. Harga VGA naik, terus ininya lagi susah begini, lagi pandemi begini. Pandeminya sih udah perlahan turun ya teman-teman ya. Tereret kasusnya ya, semoga pandemi ini udah semoga bisa teratasi ya teman-teman. Karena menurut berita ya, sampai hari kiamat juga kita akan didampingin ini penyakit gitu loh. Udah kayak HIP sama ini aja anjir, diabetes gitu ya. Sama ini pandemi si corona ini. Jadi ya kita berharap semoga teratasi aja teman-teman. Di dalam ada siapa? Oh Kurt tolol. Ting teng ting teng dung dung teng tung. Oke, ada kampak di luar, kita colong jual lumayan ya. Astaga si Gwen cok. Bisa enggak? Enggak bisa dong karena libur ya. Teng 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 teng. Aduh, gatel teman-teman. Ini gua gitu loh. Apa sih? Ini nih. Pundak gua gatel. Terereng. Neneng terereng tideng terereng. Karena banyak kutu busuk di rumah gua ini teman-teman, kutu kasur alias ya. Kalian yang tahu cara ngebasminya tolong komen di bawah dong teman-teman. Ganggu banget anjir. Udah bertahun-tahun di rumah gua enggak hilang-hilang setun. Saiton. Udah hilang-hilang. Kalian yang tahu cara ngebasminya tolong ini ya teman-teman ya, komentar di bawah. Karena gue butuh banget sarannya. Udah gue semprot baygon, udah segala macem pokoknya udah. Nggak mempan anjir. Kita cepetin aja. Ya. Ih, apaan tuh gerak-gerak? Oh, CCTV. Gila, tahun 2009 udah ada CCTV ya. Oh iya, udah ada deng.
gua yang katro berarti. dan ya teman-teman, mungkin gua libur dulu ya abis tahun baru, apa rekaman gua nggak tahu, rekaman apa enggaknya maksud gua, karena ya kadang-kadang guanya semangat gitu tiap hari ngupload, tapi kadang-kadang ya gitu teman-teman, males-malesan gitu. Males-malesan dalam artian pertama gua bangun tidur udah langsung belanja ya teman-teman ya. Sebenarnya ada waktu luang sejam sih, sejam doang tapi ya sebelum asar, tapi gua udah males gitu loh ya, pertama karena gerah, karena PC gua kentang lebih tepatnya gitu ya, udah males gamenya ya, itu-itu aja ya, ya mau gimana lagi, di satu sisi gua kesel penonton gua sedikit, tapi ya kalau gua jadi elu juga bosen juga gitu nontonin Harvest Moon udah hampir 70 part ya, gini-gini aja gameplaynya, jalan dari rumah ntar balik lagi ke rumah. Ya nggak apa-apa juga gitu loh. Nah tereret, yang ini kan gua, jadi ya gua mungkin tidak terlalu sesering dulu ya ngupload video, dan bisa jadi juga nih Harvest Moon tamatnya di tahun kelima setelah channel gua dibangun. Dibentuk atas dibikin mungkin ya lebih tepatnya. Tapi ya yang nggak apa-apalah teman-teman, yang penting guanya nggak tertekan ya. Teng 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 teng, iya Pak Cesta udah nggak usah dikasih lah. Ah, apa painting goddess alias lukisan goddessnya udah tamat juga, udah nggak penting Pak Cesta mah. Anjir Pak Cestanya terus komen aku dilupakan bodoh. Ya belum ke ini ya, belum ke Louis ya kita ya, udah nggak usah dikasih-kasih satu keluarga ini. Yo marai, udah sultan juga gua, udah 130.000 udah sultan dah, udah nggak bisa diapa-apain lah kekayaan gua di game ini ya. Teng, yang susah nyari duit tuh di ini Story of Season teman-teman, Story of Season yang pertama ya, yang Trio of Town gua belum main, pernah sih main awal-awal doang, perkenalan udah nggak dilanjutin lagi. Kalau yang Story of Season sampai fall tahun pertama dah nggak lanjut lagi, males, udah ada Aether SX, mending ke Aether SX aja teman-teman, karena gamenya lebih bervariasi, ada FF 10-12, God of War 1-2, God Hand, RE4, lebih ke nostalgia ke guanya sih lebih tepatnya ya. Kalau HP lu lancar ya main Guitar Hero ya seru banget. Ada game Bully, GTA San Andreas, ada Burnout 3 Takedown, Underground 2, Most Wanted gitu teman-teman. Terus sama Yu-Gi-Oh lebih tepatnya ya, Duelist of the Rose. Sama Urban Reign, sama The Warriors. Sedikit ini ya list-list game PS2 ya. Terus ada Dynasty Warrior 5 sama 6. Sengoku Basara, Warrior Orochi. Kan di Nintendo Wii maupun dimanapun kan enggak ada Warrior Orochi kayak gitu teman-teman. Atau ada gua enggak tahu. Komen di bawah kalau ada. Tapi tetap PS2 itu mencakup segalanya gitu. Kayak Bloody Roar ada sih di GameCube kayaknya ya. Tapi kayak Downhill Domination gitu teman-teman. Game-game kayak gitunya tuh. Devil May Cry 3. Kalau di GameCube gak ada tuh Devil May Cry 3. Karena ya gak laku lah, konsol gak laku GameCube mah. Terereng. Jadi ya sekarang emulator gua hapus-hapusin, drastik gua hapus kalau gak salah ya. Sisain PS1. PS1 apa dihapus juga sama gua ya? Gua gak tahu. Kayaknya sih enggak ya. Sisa, ntar dulu nih gua cek dulu teman-teman. Sedikit curhat ya. Ya cuman PSP, Duck Station sama Aether. Game PS semua. PS1, PSP sama PS2. Aether gamenya banyak, ada Persona 4, Persona 3. Oke teman-teman, sepertinya untuk part kali ini sampai sini saja dulu. Terima kasih buat yang sudah menonton, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman ya. Dan apalagi ya, kok kebanyakan dan, pokoknya ya selamat tahun baru buat yang ini ya, buat yang punya duit, karena gua nggak punya duit jadi gua nggak tahun baruan, cuma lihat kembang api, lihat gratis. Dan ya sampai jumpa di video-video yang
berikutnya.